Jangan pelit-pelit buat umat, saudara. Jangan pelit-pelit. Orang mau dagang begitu karena ada sesuatu yang diinginkan, dibutuhkan. Jangan pelit-pelit. Ya, ente belanja bawa ke mall 200 ribu, 300 ribu, gak ada urusan. Ente makan sekali makan 500 ribu sama keluarga, ente gak merasa bersalah. Sedangkan ente belanja 20 ribu perak aja gak mau. Belanja 50 ribu perak gak mau. Belanja 100 ribu gak mau. Padahal itu membuat ekonomi umat. Apa yang bikin koperasi 212 bangkrut? Gak ada orang yang belanja. Ku jahat banget sih sama umat Islam sendiri. Ku jahat banget, saudara. Ini infak, saudara. Sedekah antum. Dan Allah janji gak bakal miskin. Dengan begitu gak bakal miskin. Jangan bilang ada keperluan lain, ntar gak cukup. Yang ngomong begitu mudah-mudahan emang gak cukup ntar uangnya. Barangkali sebelumnya ada yang mau ditanyain, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyanya kayak ada topi, ada topi yang dijual. Oh, ada topi, ada peci. Oh, Masya Allah, di bawah ada peci, Pak. Ada peci yang itu, pet gitu. Berapa duit? Yang ini? Oh, yang ini katanya. Ada peci di bawah. Maaf sebentar, Pak. Ada pesanan sponsor. Beli ngapa? Jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit buat ekonomi umat. Yang dagang ini kan? Di bawah. Ada ibu-ibu di bawah. Dagang apa sih? Rengginang. Ente lewat aja gitu. Jangan dong. Jangan pelit-pelit buat umat, saudara. Jangan pelit-pelit. Orang mau dagang begitu karena ada sesuatu yang diinginkan, dibutuhkan. Jangan pelit-pelit. Ya, ente belanja bawa ke mall 200 ribu, 300 ribu, gak ada urusan. Ente makan sekali makan 500 ribu sama keluarga, ente gak merasa bersalah. Sedangkan ente belanja 20 ribu perak aja gak mau. Belanja 50 ribu perak gak mau. Belanja 100 ribu gak mau. Padahal itu membuat ekonomi umat. Apa yang bikin koperasi 212 bangkrut? Gak ada orang yang belanja. Ku jahat banget sih sama umat Islam sendiri. Ku jahat banget, saudara. Ini infak, saudara. Sedekah antum. Dan Allah janji gak bakal miskin. Dengan begitu gak bakal miskin. Jangan bilang ada keperluan lain, ntar gak cukup. Yang ngomong begitu mudah-mudahan emang gak cukup ntar uangnya. Lah emang begitu, gak pakai didoain. Ana inna zani abdibi. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepada aku. Jadi jangan pelit, saudara. Betulan, belanja. Belanja. Ana kadang-kadang gak perlu, belanja aja. Ntar kasih orang lagi. Ya. Sekalian tuh kopi semua. Fadal. Terima kasih atas pertanyaannya, singkat saja. Sekarang banyak ustaz-ustaz atau imam yang sering dibacok oleh orang gila. Tanya, kalau lagi sholat, apa tindakan kita? Lepaskan sholat kita tanpa orangnya atau tidak atau apabila ketangkap sama atau halal kalau langsung kita bunuh supaya jerah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Kalau dari sisi fikih, bapak justru wajib membela diri. Hatta lagi sholat, batalin sholatnya. Hatta lagi sholat. Jangankan begitu, ular lewat aja mau nyatok. Diperintahkan oleh Rasul ketok ularnya. Walaupun lagi sholat. Begitu, karena membahayakan, apalagi orang. Kita lagi sholat mau dibacok. Tak dulu, tak dulu. Batal sholat kita dan mati dong ya. Jadi batalin aja, Pak, lawan langsung. Gak ada masalah, harus seperti itu. Terus kita bacok, jangan. Di negara kita ada hukum. Ya, di Bekasi, di flyover jembatan Summarecon, itu ada satu orang begal di apa di begal ya. Apa di begal ya motor. Ya. Dua orang dia sendiri ditangkis, pisaunya nancep ke begal itu. Yang di penjara siapa? Korbannya ya katanya membunuh gitu. Di negara kita berlaku seperti itu. Lagi pula ente harusnya ente melumpuhkan dan menyerahkan kepada polisi gitu ya. Bengep dulu biar bengep baru sampein gitu. Kesel gue ya. Ya ya habis ya gimana ya. Ya lapor serahkan ke polisi itu yang bijak seperti itu. Begitu ya. Jadi, mudah-mudahan dipahamin.